Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda Hebat, kembali lagi di konten New Thoughts, New New Podcast. Halo Ayah Bunda Hebat. Halo Ayah Bunda. Halo Ayah Bunda Hebat. Bersama saya Dewi. Saya Dr. Adit nih, kita ketemu lagi Ayah Bunda Hebat. Kali ini saya Irfan Nuradi, sekarang ditemani oleh Dr. Aditya Putra Pratama, SPA. Ya. Terima kasih dokter sudah hadir di sini. Sama-sama, Mas Irfan. Iya, mungkin nanti sekitar beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang ya dokter terkait dengan tumbuh kembang anak dan juga terkait dengan terapi. Mungkin. Yes, boleh. Di sini. Baik dokter, sebelum masuk ke topik utama, mungkin saya ingin bertanya dok, dokter Adit itu sendiri kan di sini sebagai direktur utama di New New CDC dan juga dokter anak di Rumah Sakit Sumber Kasih dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah di Linggajati ya dok ya. Nah, boleh tahu nggak dok, apa ini yang mendasari dokter untuk menggeluti di dunia spesialis anak, terutama di tumbuh kembang dok? Ya, jadi dimensi tumbuh kembang itu adalah dimensi yang sangat spesifik dan unik. Kenapa spesifik? Kenapa unik? Spesifik karena fase perkembangan dan tumbuh kembang itu hanya pada dimensi seorang anak. Ya, tidak ada itu yang namanya dimensi orang apa pada saat dewasa, apalagi sudah manula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi spesifik. Unik karena pertumbuhan dan perkembangan itu masing-masing berbeda pada karakter milestone-nya. Ya, pada bayi baru lahir, pada bayi antara rentang lahir sampai 6 bulan sampai setahun. Ya, pada toddler, pada preschool, pada anak, pada remaja. Ya, itu semua berbeda tahapan tumbuh kembang. Sehingga inilah disebut ini. Dan tentu kenapa kemudian dokter anak itu sangat di spesialisasi yang sangat kuat adalah di tumbuh kembang karena spesialisasi lain seperti penyakit dalam, saraf, jantung dan segala macam itu tidak ada dimensi tumbuh kembang. Ya, sehingga inilah mengapa kekuatan dokter anak itu terletak sejauh mana kemampuan dia memahami, mengerti, menguasai tentang tumbuh kembang anak. Sehingga kalau dokter anak tidak mampu menguasai tumbuh kembangnya dari seorang anak tersebut dan dia berlabel sebagai dokter spesialis anak, itu sepertinya kurang lengkap, kurang sempurna menjadi dokter spesialis anak. Oke, karena kalau yang saya tangkap berarti karena emang di spesialisasi di tumbuh kembang itu ada spesifik dan unik. Spesifiknya itu karena hanya ada di anak ya dok ya. Yes. Kemudian uniknya karena tiap tahapan perkembangan dari bayi, dari balita, betul, remaja itu ada tahapan berbeda-beda dan punya karakter unik masing-masing. Iya, uniknya. Nah, kalau boleh tahu dok, kalau dalam tumbuh kembang sendiri untuk problem atau permasalahan yang biasa ditemukan dalam tumbuh kembang itu apa aja, terus biasanya itu penanganan atau misalnya pengelolaannya itu seperti apa dok? Iya, pasti yang namanya tumbuh kembang itu ada terkait dimensi. Kalau dia tidak tipikal yang sesuai perkembangannya berdasarkan milestone usianya, kalau tidak terlambat ya kecepatan, itu saja. Ya, kalau terlambat nanti dibagi lagi dimensinya, apakah terlambatnya itu memang rentangnya waktu yang terlambat dengan usia seharusnya itu masih bisa dia kejar atau di catch up atau tidak. Kalau tidak bisa terkejar, terlambat tadi berkembang menjadi tertinggal. Gitu. Nah, dimensi yang berikutnya ya lawan dari terlambat ya terlalu cepat. Ya, melebihi dari kapasitas atau usia seharusnya bagi seorang anak. Sehingga kita temukan anak-anak dengan jenis ini lebih cepat dalam hal berkembang dari teman-teman seusianya. Mampu untuk berkomunikasi lebih cepat, mampu membaca, menulis, berhitung lebih cepat daripada anak seusianya, dan juga mampu mempunyai pola pikir yang lebih cepat juga pada anak seusianya. Nah, ini dua karakter ini ya memang berbeda kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang tipikal yang perkembangannya normal. Oke, jadi salah satunya berarti adanya ketidaksesuaian dengan tahapannya. Yes, betul. Bisa terlambat, bisa juga lebih cepat. Nah, tapi kan
untuk penanganannya sendiri, kalau misalnya yang terlambat nih, ya kita perlu membantu nih untuk si anak itu agar bisa mencapai tahapan yang sesuai dengan usianya. Tapi biasanya ketika biasanya dalam proses terapi dibantu dengan apa terapisnya untuk bisa mengejar ketertinggalan atau keterlambatan si anak. Tapi dalam proses terapi sendiri biasanya muncul hal-hal yang kayak menjadi batu halangan, kayak menjadi hambatan bagi terapis, seperti problem perilaku, Dok. Karena ketika ada problem perilaku pada anak, kita juga susah untuk memberikan penanganan yang sesuai. Nah, terkait dengan problem perilaku ini, Dok, ada nggak sih kayak untuk hal untuk yang bisa kita terapkan untuk menangani si problem perilaku ini? Ya, ketika seorang anak tidak berada fase milestone yang sesuai usianya, maka itu pasti ada problem perilaku. Apalagi ya, yang typical development saja banyak masalah perilaku. Apalagi yang dia tidak sesuai. Ya, tidak boleh apa kita berpikir bahwa anak yang pintar itu nggak ada problem perilaku. Salah. Justru 80% anak-anak dengan kemampuan kognitif yang lebih cepat dari usianya itu juga 80% mereka masalah perilaku yang muncul. Jadi hampir semua pada perkembangan anak, tahapan perkembangan anak itu akan punya masalah perilaku atau problem behavior. Ya, tinggal tergantung dari mana problem behavior itu berada pada posisi apa. Kalau pada posisi yang typical development mungkin akan cenderung tidak terlalu berat. Semakin rendah kognitif pada seorang anak, maka tentu semakin berat problem behaviornya. Maka tidak heran kalau anak dengan kognitifnya di bawah rata-rata, apalagi dengan disabilitas intelektual berat, maka kita temukan dia ada perilaku SIB, yang disebut self-injurious behavior, atau perilaku melukai dan merusak diri sendiri. Nah, ini perilaku yang berat, ya, karena apa? Merusak diri dia sendiri, menyakiti diri dia sendiri. Dan ini tentu harus kita lakukan penanganan yang tegas, ya, spesifik, supaya tidak mencelakai dan mempunishment dirinya sendiri. Oke, berarti memang ketika ada keterlambatan, ketidaksesuaian, bahkan tadi dokter mengatakan yang tipikal pun punya problem perilaku, apalagi yang terlambat, yes, apalagi yang mungkin terlalu cepat juga sama, ya, dok? Iya, sama. Terus tadi adanya kayak yang lebih berat itu ada perilaku self-injury behavior, di mana si anak menyakiti dirinya sendiri. Biasanya itu kalau tidak salah, Dok, ketika dia kurang bisa mengungkapkan keinginan atau misalnya dia nggak merasa nyaman, biasanya muncul ya perilaku seperti itu, kayak menyakiti diri sendiri. Betul. Jadi kemampuan anak-anak yang cenderung kognitifnya di bawah rata-rata adalah kemampuan berupa sulitnya mereka mengutarakan atau menyampaikan sesuatu. Ya, berbeda kalau kemampuan hal ini terjadi pada anak yang kemampuan kognitifnya lebih di atas itu. Kebanyakan justru ketika mereka lebih cepat yang perkembangannya tadi, yang perkembangan di atas rata-rata tadi lebih cepat dari teman usia. Atau problem behavior yang muncul adalah justru orang sekitarnya tidak mengerti apa yang dia mau. Ya, tidak mengerti yang dia mau itu apa? Sesuatu yang lebih dari apa yang terpikirkan oleh umumnya pada anak sebayanya. Kalau yang di bawah rata-rata, yang di bawah kognitifnya di bawah rata-rata, justru orang itu tidak mengerti karena dia tidak bisa menyampaikan. Karena tidak punya verbal dan komunikasi yang baik. Tapi kalau dengan konteks yang anak kemampuannya lebih cepat, itu orang lingkungan di sekitarnya itu tidak mengerti dengan kemampuan nalar berpikirnya yang lebih cepat daripada orang yang ada di sekitar. Nah, dua-duanya ini bermasalah, akan muncul problem behavior. Tapi tentu permasalahan itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa tangani, bisa kita arahkan pada anak-anak yang punya kemampuan kognitifnya jauh lebih baik ya dibanding yang di bawah. Oh, jadi salah satunya berarti bertumpunya pada komunikasi, ya, Dok. Karena yes, ketika si anak itu lebih cepat, mungkin tidak dipahami oleh orang lain itu karena dia nggak sama kayak tipikalnya, nggak sesuai, kayak kok dia bisa mikir seperti ini. Kalau yang lebih di bawah itu karena memang apa punya keterbatasan dalam mengungkapkannya. Tapi permasalahan dalam komunikasi itu biasanya munculnya dalam perilaku, ya, Dok, ya. Nah, saya balik lagi, Dok, ke dalam penanganan untuk tumbuh kembang sendiri. Apabila nih kasusnya ada yang di bawah atau telat itunya apa perkembangannya, terus dia punya problem behavior juga.
Nah, kita sebagai terapis untuk menangani juga kan sulit ya dok ya, untuk langsung agar mengejar ketertinggalan si anak tersebut. Nah, di New Mew sendiri di sini sedang dirancang nih dok, program di mana kita fokus dulu nih kepada problem behavior anak, supaya nanti ketika anak sudah beres problem behaviornya, untuk mengejar ketertinggalan dalam permasalahan tumbuh kembangnya itu lebih optimal lagi dok. Nah, pendapat dokter tentang program ini gimana? Iya, jadi memang tadi saya sudah sampaikan problem behavior ini menjadi problem yang akan sangat mengganggu tidak hanya bagi si anak tapi bagi lingkungan. Sehingga ketika kondisi di problem behavior ini kita tidak bereskan, tidak kita koreksi, yang muncul adalah gangguan ya, yang mengganggu ya, ketidaknyamanan yang sifatnya afektif bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan yang sekitar yang paling dekat siapa ya? Orang tua. Ya, baru kemudian lingkungan lainnya yang berada di tahapan atau di ring-ring yang kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Nah, tentunya problem behavior ini menjadi suatu hal yang akan mengganggu dalam proses apapun. Tidak hanya komunikasi, dalam proses dia belajar, dalam proses dia berkembang komunikasinya tadi ya. Mungkin terlihatnya di kalangan orang tua komunikasi terganggu, kemudian muncullah, dan itu memang realitanya begitu. Ketika anak mengalami gangguan komunikasi, maka kompensasi yang terjadi adalah gangguan pada perilakunya. Tapi kita tidak boleh lupa, anak dengan problem perilaku ini seperti lingkaran setan, dia akan berputar terus, akan terjadi gangguan proses belajar. Ya, akan terjadi gangguan yang sifatnya sosial emosi, akan menjadi terganggu pada interaksi dan seterusnya. Dan itu semua ada imbal baliknya. Satu dan ini saling berhubungan. Sehingga problem perilaku di sini menjadi sesuatu yang mutlak, terus harus kita koreksi terlebih dahulu daripada kita membereskan yang lain. Ya, apakah itu komunikasinya, apakah itu kognitifnya dan sejenisnya. Nah, seiring dengan sudah mulai terkoreksi perilaku tadi, maka kita bisa secara simultan mengajarkan untuk proses yang namanya komunikasi tadi. Koreksi kognitif, koreksi komunikasi, dan seterusnya. Tapi, sepanjang ini problem behavior-nya belum kita bisa koreksi, maka akan terjadi kesulitan dalam program-program komunikasi, program pengajaran kognitif dan akademiknya, dan seterusnya. Maka ini penting, kita harus melakukan koreksi dulu di dalam program perilaku. Sehingga program yang disampaikan ke saya tadi itu sangat memang sangat baik ya, sangat menunjang, karena ini yang memang menjadi tujuan utama kita sebelum kita masuk melakukan koreksi pada komunikasi dan kognitif dan lain-lain. Karena memang perilaku itu seperti kayak dasarnya ya, ketika perilakunya belum terkoreksi, kita untuk mengoreksi komunikasinya, untuk kognitifnya, sosial emosinya, yang lainnya pun sulit ketika satu aspek di perilaku ini masih belum terkoreksi. Benar, betul sekali. Oke. Nah, kalau ini bagi ayah bunda di rumah nih dok, kalau misalnya ada yang masih punya anak sekitar usia tumbuh kembang, apa sih yang perlu dimonitor oleh orang tua supaya melihat anak saya punya problem behavior nih, harus gimana nih ya. Betul, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau ayah bunda hebat sekalian, siapapun Anda yang telah punya putra dan putri dan telah berpredikat sebagai orang tua, maka waspadai pada poin-poin berikut ini. Satu, ketika bila ada anak punya gangguan yang paling ringan dulu ya, dia tidak punya kontak mata. Dia ada gangguan yang namanya atensi dan fokus, hiperaktif. Ya, gerak sana gerak sini, apalagi disertai dengan impulsif, sesuatu yang tidak bisa dia tahan, tidak bisa dia kontrol perilakunya. Maka hal ini menjadi catatan awal orang tua untuk warning sign, waspada. Apalagi seiring usia anak makin berkembang, fokus, atensi, kemudian duduk tenangnya tidak dapat, malah terjadi hiperaktif. Ya, hal seperti itu segera harus kita tangani. Ini termasuk problem perilaku yang ringan dalam tanda kutip. Namun kalau sudah muncul hal-hal lain yang lebih berat, ya, seperti SIB tadi, yang melempar. Sebelum SIB mungkin perilaku yang destruktif ya. Destruktif di sini artinya merusak properti, merusak apapun benda di sekitarnya. Melempar, kemudian merusak mainan,
kemudian memukul orang di sekitarnya, memecahkan apa benda dan seterusnya, menendang, menggigit, gigit tangan orang tuanya, memukul, melempar tadi dan seterusnya, itu juga waspada yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah sampai taraf tersebut meningkat pada SID tadi ya. Yang dimana biasanya pada taraf SID di sini adalah komunikasi yang dia inginkan atau yang terbentuk tidak efektif. Ya anak menjadi tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Akhirnya apa? Nah, kita temukan dia merusak dirinya sendiri. Dia menggigit tangan sendiri, jedotin kepalanya ke tembok, memukul kepalanya, headbanging. Ya, kemudian memukul pipinya. Bahkan sampai pada kasus tertentu SID yang sangat fatal adalah eye poking. Itu menusuk matanya sendiri dengan tangan. Ya, menggigit lidahnya sendiri dan seterusnya. Ini semua perilaku-perilaku yang sudah sangat berat. Ya, kalau sudah seperti ini tidak bisa harus segera dilakukan penanganan. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, dan ini akan sangat membahayakan bagi si anak tersebut khususnya dan bagi lingkungan nanti pada umumnya. Oke dok, dari tadi yang dokter sampaikan, dari hal-hal yang perlu diwaspadai, dari kontak mata, dari perilaku destruktif, kemudian ada SID, ketika orang tua sudah melihat ada tanda-tanda nih dok, nah apa nih yang harus orang tua lakukan ketika terdeteksi ada beberapa tanda-tanda yang tadi dokter sebutkan? Segera lakukan kontak ya ke kami. Kami menyediakan layanan tadi ya, yang disebut tadi penanganan atau terapi perilaku bagi problem perilaku yang berat ya. Dan juga memang tidak langsung menuju berat saja yang kita harus tangani ya. Itu dari proses awal yang sudah terjadi gangguan perilaku itu segera harus ditangani. Nanti di ada lainnya yang Anda orang tua bisa hubungi ya. Anda bisa melihat di situ. Nah, segera kami akan memberikan pelayanan sesegera mungkin. Ya, mungkin kalau istilahnya ada unit gawat darurat di rumah sakit yang menangani kasus-kasus yang berat ya. Ya, yang mungkin mengancam jiwa. Nah, tapi kalau untuk problem perilaku yang kami siapkan program Bini Mutual Development Center adalah unit gawat darurat problem perilaku yang berat. Yang akan kita lakukan segera penanganannya dan jangan tunggu perilaku anak semakin berat, semakin berbahaya yang akan mencelakai dirinya sendiri. Begitu. Oke. Okay. Baik ayah bunda di rumah, ayah bunda hebat di rumah, mungkin bisa lebih waspada lagi ya kepada buah hatinya di rumah, kenali apakah ada tanda-tanda yang tadi disampaikan oleh dokter, dari perilakunya, kontak matanya yang minim, atau perilaku destruktif, atau bahkan sampai self-injurious behavior. Dan apabila ada beberapa hal atau misalnya semua hal tersebut di buah hati ayah bunda di rumah, mungkin bisa segera diperiksakan ya dok ya, yes. Ini kemudian kita tangani, segera diintervensi, jangan tunda-tunda. Iya, diintervensi problem behaviornya karena ya. Ketika problem behavior sudah terkoreksi untuk permasalahan yang lainnya nanti bisa mengikuti, yes. Ya, lebih mudah lagi. Betul, untuk intervensinya. Iya. Oke, mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan untuk ayah bunda di rumah atau ya. Pesan dari saya, masalah perilaku itu akan mempengaruhi semua dimensi kehidupan seorang anak. Ya, apapun jenis keterlambatan pada anak dan juga berapapun usianya. Lebih usianya makin besar, semakin muncul banyak problem perilaku, itu juga akan menjadi catatan khusus. Anak menolak belajar, tidak mau belajar, beralasan untuk tidak mau belajar, berstrategi untuk tidak mau sekolah, banyak hal-hal yang kemudian dia keluarkan dalam bentuk perilaku. Nah, itu semua jangan dianggap sepele. Apa yang Anda lakukan para orang tua, ayah bunda hebat sekalian pada kesempatan kali ini, itu menentukan masa depan Anda sekalian, putra putri bapak ibu ayah bunda hebat sekalian. Demikian Om Eka. Terima kasih dokter. Sama-sama. Iya. Ketemu lagi kita sepertinya nanti di acara podcast berikutnya. Iya. Ya. Oke. Baik, bagi ayah bunda mungkin dari penyampaian dokter tadi dan bincang-bincang kami berdua bisa menambah wawasannya, bisa lebih waspada lagi terhadap problem behavior pada anaknya, jangan anggap sepele dan segera intervensikan. Dan di sini kami menyediakan layanan untuk intervensi terhadap problem behavior tersebut. Oke, bagi ayah bunda hebat, apabila masih ada kebingungan misalnya terkait dengan perkembangan atau pertumbuh kembang anaknya, boleh
menghubungi kami di Halo New. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi pas hari Sabtu kayaknya mulainya itu dia kayak iritasi pampers. Batuknya tuh jadi kayak dia tuh kayak dulu kan memang suka sesek gitu dok. Kayak punya sesek. Punya riwayat asma gitu ya. Tapi dokternya sih. Jadi untuk rubah sendiri masih belakangnya saja atau sudah lengkap rubah? Enggak, masih belakangnya aja, lebah juga. Iya iya. Terus Ibu kalau untuk mana? Di mana di sini Halnio adalah platform layanan telemedis dan telekonseling yang menggunakan akses bagi ayah bunda di rumah ingin konseling dalam waktu misalnya waktunya tidak tersedia, kita bisa menyediakan waktu yang lebih fleksibel dan juga kita karena telekonseling jadi untuk jarak pun dapat teratasi dengan telekonseling ini. Telekonseling ini kita memberikan layanan konsultasi bersama dokter spesialis anak, bersama dokter Adit sendiri. Kemudian kita juga menyediakan telekonseling dengan psikolog, dengan ahli gizi. Kemudian di sini juga dibuka untuk layanan telekonseling dengan terapisnya, terapis perilaku, terapis bicara, terapis remedial, terapis okupasi, dan juga fisioterapis. Bagi ayah bunda yang berminat boleh menghubungi kami di WhatsApp di 0821-2082-3522. Pastikan untuk mendaftar minimal 1 hari sebelumnya ya ayah bunda. Kemudian di New Mutual Development Center juga tersedia layanan-layanan lain. Ayah bunda bisa mengikuti akun Instagram kami di @newmio_cdc untuk layanan poli anak, layanan asesmen tumbuh kembang. Kemudian untuk layanan konseling dengan psikolog ada di @sentrasendekia untuk tes IQ, tes kesiapan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kami juga ada layanan untuk new spa yaitu baby spa dan juga pijat laktasi. Boleh mengikuti Instagram di @new.spa_. Kemudian di sini juga ada layanan ahli gizi di klinik.gizi Manducare di mana di sini ada layanan konsultasi gizi dan juga pemantauan gizi pada anaknya. Di New Mew juga ada New Toys Educational yaitu kita menyediakan mainan edukasi bagi anak yang bisa membantu tumbuh kembang anak. Dan juga kita tak lupa ada Newland @newland_ yaitu playground untuk anak ayah bunda hebat untuk bisa bermain bersama dengan anak lainnya di playground Newland. Oke, sekian untuk New Pods pada siang hari ini. Terima kasih dokter atas vitamin-vitaminnya. Kita kembali lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam.